Pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Jambi Syarifah Syah Maulana kembali mengkukuhkan tim relawan kecamatan yang ada di kota Jambi. Kali ini tim relawan yang dikukuhkan berasal dari kecamatan Danau Sipin. Setidaknya lebih dari 1.000 orang yang berasal dari 5 kelurahan di kecamatan Danau Sipin dikukuhkan. Pengukuhan berlangsung di RCC Kota Jambi pada Rabu malam. Dalam pengukuhan ini juga dirangkai dengan dialog bersama warga, menyerap aspirasi dan keluhan warga. Mulai dari masalah infrastruktur, masalah banjir, pendidikan hingga kesehatan, ditampung oleh pasangan calon wali kota Fasya dan Maulana. Syarif Fasya mengatakan tim yang telah dikukuhkan diharapkan dapat menjalankan tugas sesuai dengan aturan yang ada, tanpa harus menghujat, menyebar berita hoax dan menjelekkan pasangan lainnya. Dalam waktu dekat, Fasya juga akan mengkukuhkan tim relawan di 4 kecamatan yang ada. Tugasnya hanya satu, bagaimana mengajak masyarakat, baik itu keluarga masyarakat, untuk memenangkan kami pasangan-pasangan. Dan kami juga mengingatkan kepada tim relawan untuk melakukan dengan cara yang santun dan beretika. Tidak usah terpancing dengan kegiatan-kegiatan tim yang lain yang memprovokasi dan lain sebagainya. Suci Mahayanti, Jambi TV.